Team Allianz, our purpose is to secure your future. And today, I'm here with the mangroves of the Thousand Islands, which also demonstrates how we, as a team, can also help secure the future of our generation, but more importantly, future generations, your children and your grandchildren. Please join me in taking part in events similar to this to secure our environment, your environment, for future generations. Terima kasih, take care, and please join in. Kegiatan ini merupakan inisiatif dari Yayasan Allianz Peduli atas komitmen kami terhadap lingkungan hidup, khususnya solusi atas ancaman gangguan iklim dan lingkungan. Kegiatan ini dilakukan di Pulau Harapan, di mana kami melakukan penanaman 3.000 mangrove bersama petani mangrove yang ada di pulau ini. Hari ini saya di Pulau Harapan bersama 50 dari rekan-rekan Allianz Citizen. Hari ini kita menanam pohon mangrove dan ini semua adalah kontribusi dari seluruh nasabah yang telah memilih opsi polis elektronik. Jadi dengan semua opsi tersebut, kami hari ini bisa menanam 3.000 pohon mangrove di Pulau Harapan. Jadi ini penting sekali buat kami, dan kami juga hari ini belajar mengenai pengurangan emisi karbon. Karena apa yang tidak bisa kita kurangi, sesungguhnya bisa kita offset, salah satunya dengan menanam mangrove ini. Jadi ini penting bagi kami, karena kita selalu cintai keluarga, cintai bumi. Krisis iklim itu disebabkan oleh pemanasan global yang dikarenakan terlalu banyaknya emisi karbon dari aktivitas manusia. Makanya, sangat penting untuk lebih sadar dan mengurangi emisi karbon kita dari kehidupan sehari-hari. Selain itu, kita juga harus mengembalikan emisi karbon yang sudah ada masuk lagi ke dalam bumi. Nah, disinilah penghijauan sangat berperan. Carbon Ethics dan Allianz percaya bahwa cara yang paling berimpak untuk mengembalikan emisi ke dalam bumi adalah yang berbasis alam. Makanya hari ini kita menanam pohon. Konsepnya adalah pohon menarik karbon dioksida alias CO2, salah satu emisi karbon, ke dalam batang, dahan, dan akarnya, lalu melepas O2 oksigen kembali ke bumi. Dan Indonesia punya salah satu ekosistem paling baik dalam membantu memulihkan iklim, yaitu hutan mangrove. Mangrove itu bisa menyerap sampai 10 kali lebih banyak karbon daripada pohon di daratan. Dan di dunia ini, populasi mangrove terbesar adanya di Indonesia, 23% loh, alias setara seperti seluas negara Belgia. Tapi sayangnya, deforestasi hutan bakau Indonesia juga merupakan yang tercepat. Di tahun 2007 saja, sampai 40%. Satu riset mengatakan, kalau di Indonesia itu kehilangan hutan bakau seluas area kota New York di setiap tahunnya. Hai Allianz Citizen, hari ini aku happy banget bisa ikut menanam mangrove secara langsung. Dan hari ini aku jadi tahu betapa pentingnya konservasi mangrove itu. Itulah mengapa kita membawa keluarga Allianz untuk menunjukkan bahwa masih ada harapan untuk menjaga bumi. Saya harap orang-orang dapat mengikuti jejak saya dan teman-teman Allianz lainnya dalam rangka menangkap perubahan iklim. Karena saya Allianz, saya peduli. Saya Allianz, saya peduli. Allianz peduli.